Mahasiswa, kebetulan dia juga mahasiswa berprestasi. Kemudian saya terinspirasi banget dengan yang namanya Kak Mimi ini. Jadi Kak Mimi ini bisa lulus dengan IPK 3,9 dan juga dia adalah salah satu mahasiswa berprestasi. Kemudian saya menanamkan dalam diri saya bahwa suatu saat saya akan ada di posisi dia. Walaupun saya bukan jadi mahasiswa berprestasi, tapi saya berusaha untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Kemudian juga udah banyak diskusi sama teman-teman yang lain dan juga lagi persiapan video sampai sekarang. Jadi tadi kebetulan baru DPR 3 dan lagi disiapin nih surat untuk buat video. Jadi videonya ada dua, ada video profile sama video tentang program apa yang kita buat. Saya suka untuk menulis dan membaca. Jadi alhamdulillah saya juga udah punya beberapa buku. Dan dari sana alhamdulillah juga saya bertemu dengan teman-teman yang memotivasi, kemudian ikut organisasi Hilo Green Community, Youth for Climate Change, kemudian Nano World Indonesia. Mahasiswa berprestasi itu adalah bagaimana kita bisa membuat orang lain untuk ikut berprestasi dan merasa sukses di dalam hal itu. Jadi bagi saya berprestasi bukan untuk diri saya, tapi berprestasi itu adalah untuk orang lain dan lingkungan sekitar. Insya Allah untuk beberapa waktu ke depan saya bersama mapres lain sedang menyiapkan program yang namanya sekolah berprestasi, sekolah mahasiswa berprestasi, di mana dari program tersebut akan dilakukan berbagai kegiatan dan agenda. Jadi menurut saya adalah berprestasi adalah bagaimana kamu bermanfaat dan bisa membuat lingkunganmu untuk ikut berprestasi. Percuma kita berprestasi besar karena hanya individu sendiri yang besar, dan itu akan sulit untuk membuat dunia menjadi dunia yang maju, dunia yang kita inginkan bersama. Tapi jika kita bisa membuat satu orang lain, kemudian orang lain tersebut membuat orang lain lagi, dan orang lain tersebut membuat orang lain tersebut besar dan berprestasi, maka banyak sekali orang yang akan berprestasi dan dunia akan menjadi lebih maju, lebih baik. Karena banyak sekali orang-orang yang bermutu yang dapat membangun bangsa ini. Satu kata untuk mahasiswa berprestasi. Menginspirasi. Satu kata untuk Wendy. Menginspirasi dan berprestasi. Boleh kan dua kata? Satu kata untuk lingkungan. Go green. Demikian wawancara hari ini bersama mahasiswa berprestasi UNJ 2015. Saya Anastasia. Saya Mutiara Kinanti, Kominfo, BEM UNJ 2015.